Rabu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim opsional kepolisian sektor Bukit Raya mendatangi toko FSB Ban milik Liato di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Bukit Raya. Toko vulkanisir ban ini didatangi polisi untuk melakukan penyelidikan karena baru saja dibobol pencuri. Sebanyak 50 ban vulkanisir bernilai sekitar 50 juta rupiah yang merupakan barang dagangan korban yang berada di dalam toko dan satu unit mesin gerinda raib di bawah pencuri. Dari penyidikan yang dilakukan tim opsional kepolisian Polsek Bukit Raya, di tempat kejadian perkara, polisi menemukan jejak pelaku melalui peralatan yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Menurut salah seorang karyawan toko yang pertama kali mengetahui tokonya dimasuki maling, Rahmat, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat membuka pintu toko ketika didorong. Pintu tidak mau terbuka. Kemudian saksi mengintip ke dalam ruko, ternyata pintu sudah rusak dan diikat menggunakan tali dari dalam. Diduga pelaku masuk dari jendela ruko yang berada di samping dalam keadaan rusak. Kerja gak jam 8? Jam 8 kita datang ke sini. Itu pas Bapak datang ke sini jam 8 itu apa yang Bapak temukan itu? Saya buka kunci gemboknya, biasanya sekali dorong begitu kan, terbuka pintunya. Ini kok gak mau terbuka, jadi saya intip di lubang sudah ada ikatan, itu udah gak benar saja. Kasus pencurian ini sudah ditangani ke pihak kepolisian dari sektor Bukit Raya, sedangkan alat bukti kejahatan yang diduga milik pelaku akan dijadikan petunjuk pihak kepolisian untuk menangkap pelaku. Ahad Laila Isnin dan Nafolino melaporkan.